menurut Bunda ini recommended banget. Bunda sudah merasakan khasiatnya. Pada saat itu Bunda kambuh lambungnya. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan madu Zsmak ini. Untuk belinya itu bisa langsung di googling ya. CV Vira Herbalindo itu langsung muncul teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang saat ini lagi menderita penyakit asam lambung, mah kronis, atau yang suka kembung, semoga cepat sembuh ya. Dan saran Bunda, ini silakan mengkonsumsi madu Zsmak karena ini sangat ampuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Adeva dan Bunda. Kali ini Bunda akan berbagi informasi tentunya yang sangat bermanfaat, terutama buat teman-teman yang menderita penyakit lambung atau mah kronis ya. Nah, di sini kebetulan Bunda sudah mencoba produk yang satu ini. Nah, kenapa Bunda berbagi atau sharing pengalaman Bunda? Karena akhir-akhir ini sejak Bunda memberikan tips penyembuhan obat penyembuhan lambung dari tepung kanji, itu banyak banget yang nge-DM Bunda, yang WhatsApp, yang inbox mengenai penyakit asam lambung. Nah, kebetulan nih minggu kemarin itu asam lambung Bunda kambuh ya. Jadi kalau nggak salah tanggal 8 Maret ya Bunda itu kambuh lambungnya, entah itu kecapean. Bunda sih ingatnya kecapean, kemudian kehujanan dan telat makan. Jadi sore-sore itu Bunda sebenarnya perutnya itu udah perih ya, karena Bunda udah lapar, tapi nanggung. Bunda lagi nanganin kerjaan, nggak bisa ditinggal. Jadi Bunda, ntar dulu deh makannya, ntar lagi, kelar ini baru makan. Nah, alhasil malamnya itu Bunda pulang kantor, kebetulan pulangnya malam ya, Bunda dinas siang. Pulang itu jam 7:30 ya, dan itu hujannya hujan gede banget. Bunda mungkin masuk angin, tadinya kelaparan, jadi makannya telat. Kemudian ditambah lagi kehujanan, ya bisa masuk angin juga. Jadi Bunda itu di situ kambuh. Ya kambuhnya itu Bunda kayak kembung perutnya dan itu sesak. Itu yang bikin Bunda takut karena sesaknya itu. Keesokan harinya, Bunda langsung ke puskesmas ya. Niatnya itu pengen minta rujukan. Diceklah sama dokter, kata dokter ini masih biasa aja sakit lambung karena bundanya juga kecapean, faktor pikiran, stres, dan kehujanan juga. Makanya bunda sampai kambuh dan sesak ya. Oke lah, dikasih obat, dikasih beberapa jenis obat, dan ada satu obat yang nggak ada di puskesmas, jadi bunda tebus keluar ya ke apotek. Nah, setelah bunda minum, kemudian bunda juga tetap mengonsumsi tepung kanji ya, tepung dari Garut. Itu makanan bunda kalau lagi lambungnya kumat atau kambuh. Kemudian juga minum kunyit ya, kunyitnya itu diparut aja, nggak dimasak, diparut. Ada ampas-ampasnya gitu, bunda langsung minum ya, demi kesembuhan. Bunda telan apapun, pokoknya bunda niatnya itu pengen sembuh. Tapi selang 2 hari, kalau nggak salah, pokoknya hari Senin itu bunda udah mulai konsumsi itu. Keesokan harinya, tanggal 9, enakan sih ya, perutnya enakan, gak kambuh lagi. Tetapi pada saat sore-sore hari itu kayak mulai terasa lagi, lambungnya perih dan kayak ngap gitu loh. Jadi kayak apa sih namanya, ngap-ngapan, sesak gitu. Jadi bunda takut. Nah, iseng-iseng lah bunda ya, iseng-iseng membuka internet, apa sih obat lambung yang paling bagus. Nah, setelah bunda browsing, bunda lihat testimoninya, makanya bunda putuskan untuk membeli produk yang satu ini ya, itu namanya madu Zsmak. Bunda tanpa mikir 2 kali, bunda langsung beli, pesan. Nah, ini ada paket-paketnya ya guys, ada paket premium, ada paket silver, dan ada satu lagi bunda lupa deh. Nah, bunda makainya ini, belinya ini paket yang satuan ini. Jadi harganya itu tadinya 200-an lebih ya, tapi karena lagi promo, jadi harganya itu menjadi 145.000. Dan bunda nggak berani belinya di toko-toko online ya, takut palsu. Jadi langsung beli di websitenya ya, kalian ketik aja di Google, itu langsung muncul. Dan situ sudah banyak testimoninya ya, madu Zsmak. Dan ini menurut bunda, cocok sama bunda. Nah, pada saat bunda mesan itu hari apa ya, kalau nggak salah hari Senin deh bunda mesan. Hari Senin mesan, dan itu hari Rabunya nyampe. Hari Rabunya nyampe. Saat itu bunda masih lemas, pokoknya masih belum normal, meskipun bunda udah ke dokter, udah ke puskes. Setelah Isya, langsung bunda ditelepon oleh kurir dari JNE ya, ditelepon kalau dia nganterin paket. Ternyata madu ini ya, bunda langsung semangat ambil madunya ini ke bawah, ke depan ya.
Setelah itu Bunda tanpa mikir langsung buka, Bunda langsung minum ya. Bunda tentunya diniatkan dulu karena Bunda pengen sembuh. Nah ini langsung dibuka, langsung minum ya. Bunda langsung minum 1 sendok gede. Bunda baca dulu dong aturannya, kira-kira cara minumnya seperti apa. Ternyata diminumnya itu adalah 3 kali sehari 1 sendok makan. Ini diminum sebelum makan. Pada saat itu Bunda udah makan ya, tapi Bunda bismillah aja karena Bunda pengen sembuh, pengen ada perubahan. Jadi Bunda langsung minum, bismillahirrahmanirrahim. Nah Bunda setelah minum ini tuh perutnya udah enakan, rasa kembungnya itu juga sudah hilang. Pokoknya sekitar 1-2 jam itu sudah mulai berapa? Sudah berasa banget. Jadi kita minum ini, setelah 1-2 jam itu sudah ada perubahan guys. Ini Bunda gak bohong, ini Bunda benar-benar ampuh banget menurut Bunda. Dan setelah Bunda minum ini langsung Bunda ceria ya. Tadinya Bunda diem aja, diem dan takut kambuh lagi. Pokoknya Bunda mikir gimana supaya sembuh. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan Zmax ini. Terima kasih banyak, menurut Bunda ini cocok. Ini Bunda hanya beli satu dan Bunda sudah bilang ke adminnya ya, kalau saya cocok insya Allah nanti saya order lagi. Ini Bunda udah minum dan ini sudah hampir habis, insya Allah nanti Bunda ngorder lagi ya. Tapi mudah-mudahan lambung Bunda udah sembuh ya. Bunda itu kalau kambuh, kalau lagi kecapean, telat makan dan banyak pikiran, itu mulai kambuh lagi. Nah menurut Bunda, teman-teman yang selama ini menderita penyakit lambung, asam lambung, mah kronis atau masih ringan, segeralah beli madu Zmax ini, karena menurut Bunda ini cocok banget. Ini guys terbuat dari bahan alami ya, dari kunyit, pokoknya semuanya itu rempah-rempah ya. Jadi kita nggak ada efek samping, ini 100% herbal alami. Dan ini Bunda sharing pengalaman sesuai dengan yang Bunda alami. Nah pada saat itu Bunda hari Seninnya itu nggak kerja, Senin Selasa Bunda nggak kerja. Jadi Bunda masuk ke kantornya itu hari Kamis, dan Bunda itu rutin minum ini 3 kali sehari sebelum makan. Pagi jam 6 pagi Bunda bangun setelah sholat subuh itu langsung minum ini 1 sendok makan, kemudian siang lagi teratur ya Bunda minumnya. Setelah sholat juhur siang juga minum ini baru makan ya. Jadi Bunda itu minumnya 30 menit sebelum makan. Kemudian malam juga setelah sholat maghrib Bunda langsung minum ini. Alhamdulillah ya, pokoknya 3 hari minum ini Bunda itu udah enakan, udah bisa kerja lagi, udah bisa bawa motor, udah bisa gendong Adipa. Alhamdulillah sampai saat ini Bunda nggak kambuh lagi. Dan yang yang membuat Bunda salut itu adalah salah satu adminnya yang ngechat Bunda itu, dia baik banget, dia ramah banget, dan dia memberitahu ke Bunda ya, selalu memberikan informasi cara minumnya seperti ini ya kak, terus gitu kak, pola makannya diatur ya, stresnya dikelola, jangan sampai stres berlebihan, takutnya kambuh lagi. Dia itu menurut Bunda itu baik banget ya, padahal Bunda kan baru pertama kali ngechat dia ya. Dia itu memberikan motivasi-motivasi agar kita semangat dan cepat penyembuhannya. Alhamdulillah Bunda senang. Dan kalau ada apa-apa Bunda masih sering ngechat dia loh. Jadi menurut Bunda itu baik banget, tapi Bunda lupa namanya, dia ada di handphone. Terima kasih banyak ya sudah memberikan motivasi-motivasi ke Bunda sehingga Bunda bisa beraktivitas lagi, bisa bawa motor sendiri lagi, dan saat ini insya Allah lambungnya perlahan-lahan mulai sembuh, mudah-mudahan gak kumat lagi. Dan buat teman-teman ini recommended banget, menurut Bunda ini ampuh, apalagi teman-teman yang sudah kronis. Ini ada paket-paketnya ya guys, bisa di searching langsung di Google. Bunda sih lupa ya, pokoknya Bunda langsung beliin di Google ya. Bunda gak lihat dari teman, gak ada dari teman, Bunda langsung searching di Google dan Bunda langsung yakin beli madu Zmax ini. Nah sekarang Bunda ingin kasih lihat dalamnya ya. Jadi ini dia teman-teman ya, karena Bunda udah minum jadi tinggal segini ya, tinggal sedikit lagi lah ya. Nah ini normalnya itu dikonsumsinya katanya dalam waktu seminggu sampai 10 hari, tapi karena Bunda kan minumnya 3 kali sehari 1 sendok yang kecil itu ya, jadi masih awet aja nih, karena Bunda kalau sedikit-sedikit langsung minum ini, Bunda takut jangan sampai cepat habis. Nah jadi ini ada komposisinya juga, semuanya mengandung herbal ya, jadi nggak ada campuran-campuran. Kemudian ini ada khasiatnya juga di sini, khasiatnya itu membantu meringankan gangguan pencernaan, perut, mual, dan kembung. Kemudian di sini juga perhatian dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Nah jadi ini untuk aturan minumnya juga ada, 3 kali sehari 1 sendok makan, diminum sebelum makan ya, dan sebelum diminum harus dikocok terlebih dahulu ya teman-teman ya, jangan sampai salah. Kemudian ini sudah ada BPOM-nya ya, jadi cukup aman lah ya kita konsumsi, dan disimpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung ya. Jangan disimpan di dalam lemari es atau dalam kulkas ya. Nah jadi ini jamu sih ya, rasanya itu nggak pahit,
tapi manis. Namanya madu ya pasti ada manis-manisnya, tapi karena ini dari herbal, bahan alami, jadi berasa banget madunya, herbalnya gitu. Jadi kayak ada kunyit, warnanya itu kekuning-kuningan gitu loh teman-teman. Tapi bunda suka sih, pokoknya berasa banget kayak jamu gitu. Awalnya juga bunda kayak enak gitu ya, tapi lama-lama udah terbiasa. Dan ini membuat bunda sembuh, alhamdulillah rabbil alamin. Menurut bunda yang cocok, jadi teman-teman boleh dicoba ya. Jadi kalau kita lagi sakit itu, apapun kita akan beli, yang penting sembuh ya. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan Zmax ini. Mudah-mudahan tidak kambuh lagi lambungnya ya. Dan mudah-mudahan yang lagi saat ini menderita penyakit asam lambung, penyakit emah, sering kembung ya, semoga segera sembuh, lekas sembuh dengan tips bunda sih, saran bunda sih, silakan beli madu Zmax ini. Menurut bunda ini tidak mahal, 145.000. Tapi saat ini nggak tahu juga deh, karena kemarin bunda lagi promo, jadi harganya 145.000. Itu belum ongkir ya teman-teman. Dan belinya ini langsung di websitenya langsung ya, bisa di searching langsung di Google. Nah, jadi di sini ada komposisinya juga ya, semuanya obat, semuanya itu dari, terbuat dari herbal. Sedangkan ini ada gambarnya juga, ada kunyit, ada lengkuas, ada madu. Nah, di sini sebenarnya semuanya herbal alami ya, teman-teman. Jadi menurut bunda ini cukup aman dan cocok sama bunda, sangat ampuh. Buat teman-teman yang saat ini menderita penyakit lambung, mah, ataupun suka kembung, masuk angin, ini cocok banget bunda rekomendasi ini. Dan alhamdulillah banget, biasanya bunda itu suka kambuh, lambungnya saat ini sudah enggak ya, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit lambung. Bunda ini lagi proses pemulihan, proses penyembuhan. Insya Allah kita atur pola makan, kelola stres, kita bawa enjoy aja, jangan banyak pikiran. Insya Allah kita akan terhindar dari segala macam penyakit, terutama penyakit lambung, emah, dan asam lambung ya. Mudah-mudahan dijauhkan dari semua itu. Buat teman-teman, jangan lupa ya, beli Zmax, madu Zmax, ini cocok banget. Oke teman-teman, jadi itu dia adalah sharing bunda kali ini. Nah teman-teman, di dalamnya juga ini ada petunjuknya, jadi teman-teman sebelum minum juga bisa dibaca nih. Oh iya teman-teman, jadi untuk nama website itu adalah Save Vira Herbalindo, jadi belinya langsung di Save Vira Herbalindo ya. Ini yang aslinya ya teman-teman, jangan sampai kalian salah pilih. Dan ini tuh modelnya kental ya teman-teman, jadi nggak cair. Jangan sampai teman-teman nemu yang cair, berarti itu bisa jadi nggak asli ya. Ini tuh apa sih? Nah, ini kental banget loh teman-teman. Jadi menurut bunda ini aslinya, dan orangnya juga ramah banget. Jadi saran bunda itu belinya di Save Vira Herbalindo, langsung aja di searching di Google. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk sharing bunda kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami penyakit lambung, asam lambung, atau mah kronis. Mudah-mudahan semuanya lekas sembuh ya. Jangan lupa untuk membeli madu Zmax di Save Vira Herbalindo, itu yang aslinya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya tentunya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye, salam sehat dan sukses selalu.